Halo sahabat mekanik, kembali lagi di channel Robby Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Robby Hari Gusman. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai masih di engine kamin dengan model 6BT 5.9. Ini diaplikasikan di genset Merin ya. Genset Merin. Kali ini kita membahas mengenai cara memasang injection pump untuk genset kamin 6BT 5.9 yang bermerek Stanadin tipe rotary. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, start dulu mesinnya guys. Welcome back to my channel Robby Hari Gusman. Enjoy watching. Don't forget to subscribe, like and share. Maintenance. Repair. Overhaul. Measurement and analysis. Troubleshooting. Testing. And a mechanic's target is speed and quality. Baik, kita lanjutkan kembali mengenai cara pemasangan fuel injection pump untuk merek Stanadin tipe rotary, tepatnya di DB4 ya jenisnya. Sebelum kita memasang injection pump tersebut, kita pastikan timing dari engine atau top 1 engine, baik itu di crankshaft dan camshaft dan gear fuel pump. Baik, kita lanjut dulu. Nah, di sini sahabat bisa dilihat di engine 6BT ini untuk crankshaft dan camshaft, sahabat kita lihat 0 bertemu 0 di crankshaft dan 0 di camshaft. Kemudian kita lanjut kembali setelah ini dipastikan telah lurus atau gearnya sudah bertemu antara 0 dan 00 ini. Kemudian kita melihat di gear fuel injection pump ini. Ya, di gear ini, gear fuel pump ini terdiri dari beberapa timing code berupa abjad ya. Di sini bisa dilihat G, D, L, E dan C. Tanda-tanda timing ini dan kode-kode timing ini G, D, L, E, C ini sesuai dengan jenis dari PT pump, baik itu mereknya Bosch, Stanadin, Nippo Denso dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di manual untuk tipe Stanadin rotary memakai timing code dengan abjad D. Dan sahabat bisa di sini lihat gear dari camshaft itu 0 bertemu dengan gear pump di abjad D. D ya. Ini harus lurus di D. Jika tidak lurus atau kita letakkan di G atau di L, berpengaruh pada power dan asap engine. Bisa timing jadi advance, bisa jadi retard dan akan berdampak terhadap engine tersebut. Dan biasanya engine tidak mau hidup. Jika hidup akan berasa putih kalau untuk kesalahan timing. Dan untuk timing ini tidak boleh dirubah sesuai dengan manual book yang sudah disajikan atau yang telah ditentukan. Baik, kita lanjut. Untuk pemasangan fuel injection pump merek Stanadin tipe rotary ini, sebagai bahan referensi bisa dilihat di
operation manual model DB pump Stanadit. Dengan adanya operation manual ini, bisa kita mengetahui sebelum pemasangan FIP tipe Stanadit rotary apa saja yang perlu diketahui dalam pemasangan injection pump ini. Baik, kita lanjut. Yang pertama, kita bisa lihat di sini dikatakan meluruskan timing mark di governor weight retainer hub dengan line cam ring sesuai dengan gambar, bisa digaris bawahi. Dilihat, diluruskan antara mark tanda dari cam dan tanda dari retainer hub. Ini harus lurus. Kemudian setelah lurus, di sini ada pengunci ya, pengunci dari top 1. Kita kunci di sini ada lock. Atau kita bisa melihat keterangan dari gambar. Kemudian setelah di lock, kita pasang injection pump tersebut ke gear. Seperti gambar berikut ini. Setelah dipastikan top crankshaft dan camshaft dan gear fuel pump tersebut di D. Di sini ada cover. Kita buka cover dengan dua baut yang ada di cover tersebut di bodinya injection pump ini ya. Setelah kita buka, kita bisa melihat, kita zoom ya. Di sini cam hub retainer harus lurus ini, dan garis ini harus sejajar. Dan itulah top 1 dari injection pump tipe Stanadit ini. Setelah dipastikan lurus, kemudian kita lock dengan menggunakan baut lock ini. Kita pindahkan ke sini terlebih dahulu dan kita pasang ke engine. Kita kunci menggunakan 3 nut. Sini di ada 3 nut dan di dalam. Kemudian kita kencangkan nut yang berada di gear pump ini. Di gear pump ini sesuai torsi 60 sampai 70 feet pound. Kemudian baut pengunci atau baut lock ini kita pindahkan ke posisi unlock ya, atau yang tidak terkunci, agar pada saat engine berputar atau start tidak menahan top yang di sini. Kita pastikan kembali top di hub dan di tanda cam fuel pump itu apakah lurus, bisa dicek kembali di sini. Jika lurus, kita pastikan semua dari awal kembali, yaitu dari crankshaft dan sampai fuel pump. Berikut kita lihat videonya secara keseluruhan. Demikianlah video ini dibuat untuk memasang injection pump 6BT, kami 6BT, untuk merek Stanadit Rotary DB4. Jika ini membantu, silakan subscribe, like, dan share ya, agar bisa membantu rekan-rekan kita berada di lapangan dalam melakukan pemasangan injection pump. Terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.